Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, bab ke-68. Pada bab ke-68 ini Imam Bukhari menuliskan babul bauli fil ma'idami, buang air kecil di air yang tergenang. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita membaca hadisnya, ada baiknya saya kasih prolog begini. Air tergenang, yaitu air yang tidak mengalir. Air tergenang ini, itu ada dua macam. Ada air tergenang yang jumlahnya banyak, ada air tergenang yang jumlahnya sedikit. Air tergenang disebut banyak kalau jumlahnya itu 20 atau lebih. Berapa 20 itu? Kurang lebih kalau mau diukur, panjang 60 cm, lebar 60 cm, dalam 60 cm, atau sekitar 270 liter, kurang lebih ya. Nah, kalau air jumlahnya ada 270 liter atau lebih, itu disebut air banyak, disebut air dua kula. Nah, kalau air kurang dari 270 liter, kurang dari 20, maka itu disebut air sedikit. Nah, ketika air itu sedikit, lalu kita kencing pada air tersebut, maka status air tersebut menjadi air muta najis. Kalau sudah air muta najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Satu. Yang kedua, kalau air itu sedikit, lalu kita mandi dengan cara menceburkan diri ke dalam air tersebut, maka status air tersebut menjadi air mustakmal. Karena menjadi air mustakmal, maka kemudian tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini status hukum bagi air tergenang yang sedikit dan tidak mengalir. Lalu gimana kalau ada air yang misalnya cuma satu kulah tapi dia mengalir? Maksudnya mengalir, misalnya dia ada di dalam bak, terus baknya di sini ada tabung, ke sana ada selang atau tabung paralon, ke sini juga ada paralon. Dengan kata lain, meskipun di sini airnya satu kulah tapi dia terkoneksi dengan air yang lain yang mungkin banyak kulahnya. Nah, nanti hukumnya pada yang lainnya. Itu untuk air yang kurang dari dua kulah. Nah, kita bacakan hadisnya. Yang pertama, Imam Bukhari menuliskan hadis dengan nomor 238. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala akhbarana Abu Zinad anna Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnul akhiruna sabiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami orang-orang yang terakhir tetapi kami mendahului. Lalu Imam Bukhari menulis hadis nomor 239. Wa bi isnadihi, itu dengan isnad hadis sebelumnya, itu hadis nomor 238. Qala la yabulanna ahadukum fil ma'idaim alladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi. Dan dengan sanadnya yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang yang tidak mengalir lalu ia mandi di situ. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita buang air kecil atau kencing di air tergenang lalu mandi di situ juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.